wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Insinyur Wiwi Indrawati, MPD, Ketua Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang berdiri tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 136 /D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001. Program Studi Teknik Kimia telah mendapatkan izin perpanjangan berdasarkan Surat Keputusan Dirjadikti Nomor 10.785/D/T/4 tahun 2012 tanggal 3 Maret 2012. Program Studi Teknik Kimia merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknik di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya. Memiliki jenjang strata 1 dengan 2 program peminatan, yaitu Teknik Material dan Teknologi Pangan. Visi program studi Teknik Kimia adalah pada tahun 2024 menghasilkan sarjana Teknik Kimia yang kompeten dan profesional di bidang industri, berdaya saing tinggi, serta tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan humanis dan religius. Sedangkan misi dari program studi Teknik Kimia adalah pertama, melaksanakan pendidikan teknik kimia berorientasi kepada kebutuhan dan perkembangan IPTEK untuk menghasilkan sarjana teknik kimia yang kompeten di bidang industri. Kedua, melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mempunyai kontribusi pada kemajuan IPTEK dan pemecahan masalah masyarakat. Ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat dan industri terkait bidang teknik kimia. Keempat, menyelenggarakan pengelolaan program studi teknik kimia yang efisien untuk menunjang tercapainya visi tahun 2024. Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa program studi teknik kimia berusaha membantu masyarakat dan industri untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam bidang teknik kimia. Dalam beberapa tahun ini, dosen program studi teknik kimia berhasil mendapatkan hibah kompetitif nasional dan juga prestasi yang lainnya. Pertama, pada tahun 2016, satu judul penelitian lolos hibah Insinas. Kedua, pada tahun 2017, satu judul penelitian lolos hibah Insinas dan dua judul penelitian lolos presentasi CPPBT. Tetapi dari dua judul tersebut, hanya satu yang lolos hibah CPPBT. Tiga, pada tahun 2018, satu judul penelitian lolos hibah PDP dan satu judul penelitian hanya lolos sampai presentasi hibah Insinas. Keempat, pada tahun 2019, satu judul penelitian lolos hibah PPTI, satu judul penelitian lolos penelitian dasar, dan dua judul penelitian lolos penelitian dosen pemula. Dan pada tahun 2020, dua judul penelitian lolos hibah PDP. Selain itu, beberapa dosen program studi teknik kimia mendapat sertifikat pertama, sertifikat insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia. Kedua, sertifikat insinyur profesional madya yang didapat dari Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian reviewer nasional, dan 5 sertifikat asesor LSP. Penelitian yang telah dilakukan dosen bersama mahasiswa telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Sementara, jurnal yang dimiliki oleh program studi teknik kimia, yaitu Jurnal Ilmiah Teknik Kimia, telah terakreditasi Sinta 5. Dalam kegiatan belajar mengajar, program studi teknik kimia menerapkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan antara pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja. Untuk menyelesaikan studi diperlukan 144 SKS dalam waktu 4 tahun.
Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber rujukan. Sistem perkuliahan online learning sudah dikembangkan di Universitas Pamulang sejak tahun 2015 hingga sekarang. Sistem tersebut dikelola secara terpusat oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Pendidikan atau LP3 yang bekerjasama dengan IT Center dalam menyediakan sistem informasi dan infrastrukturnya. Untuk dapat mencapai lulusan dengan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, program studi teknik kimia memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kerja dalam kerja praktek pada berbagai sektor di industri seperti bagian proses dan kendali proses, bagian riset dan pengembangan, bagian kontrol kualitas, bagian pengelolaan limbah, dan lain-lain. Mahasiswa program studi teknik kimia telah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Untuk hal ini akan dijelaskan oleh koordinator mahasiswa dan alumni, yaitu Bapak Jufrinaldi, ST, MSI. Berikut adalah prestasi mahasiswa program studi teknik kimia Universitas Pamulang di tingkat nasional. Di antaranya adalah kegiatan lomba karya tulis ilmiah, lomba esai, dan program kreativitas mahasiswa. Pada lomba karya tulis ilmiah, ada beberapa perlombaan yang telah diikuti oleh mahasiswa program studi teknik kimia Universitas Pamulang, yaitu Waste Treatment Competition yang diadakan oleh Untirta, kemudian Bionik yang diadakan oleh IPB, Biologi on Science and Application pada tahun 2018, Access yang diadakan oleh Unila, yaitu Explosion Chemical Engineering Study Activities, kemudian Physics Fair yang diadakan oleh Universitas Pajajaran tahun 2019. Sementara untuk kegiatan lomba esai, ada dua yang masuk sebagai finalis, yaitu pada kegiatan CITAH Chemical Engineering to Atmosphere Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019 dan Bulan Biologi Untirta tahun 2018. Sedangkan untuk PKM diraih oleh Laura, Kinanti, dan Laurenti First. Pada CITAH 2019 Chemical Engineering to Atmosphere, mahasiswa Prodi Teknik Kimia mendapat juara 2 dan juara 3. Juara 2 didapatkan oleh tim Kinanti dan Nabila, sedangkan juara 3 didapatkan oleh tim Dewi dan Reza. Kemudian pada Access 2019 yang diadakan oleh Universitas Lampung, dua tim Prodi Teknik Kimia mendapatkan prestasi pada peringkat 7 dan 10. Pada peringkat 7 diwakili oleh timnya Gatot, Kinanti, dan Dewi, sedangkan peringkat 10 didapatkan oleh timnya Afrizal, Ririn, dan Nabila. Pada tahun 2017, Prodi Teknik Kimia mendapatkan juara 3 pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Waste Treatment Competition Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Program Studi Teknik Kimia UNPAM juga didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang optimalnya kegiatan belajar mengajar. Adanya ruang baca, perpustakaan yang luas dan menjamin ketersediaan pustaka bagi mahasiswa, ruang kelas yang didukung fasilitas sesuai kebutuhan, masjid yang memadai, laboratorium, kantin, tempat parkir, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas lulusan program studi teknik kimia, kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dalam bidang tridharma perguruan tinggi. Contohnya, dalam bidang pendidikan, kami telah melakukan kerjasama dengan Edinburgh University dan implementasinya adalah seminar internasional yang diselenggarakan pada bulan April 2019.
Dalam bidang penelitian, kami telah melakukan kerjasama dengan LIPI, Batan, BLHD, Nano Center, BPPT, dan lain-lain. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Iman. Beberapa kegiatan yang telah kami lakukan adalah pembuatan virgin coconut oil, nata de coco, yogurt, sabun, daur ulang minyak jelanta, biodiesel dari minyak jelanta, pembuatan tahu berpengawet kitosan, dan pembuatan tempe. Saat ini Nurul Iman sudah memproduksi sabun untuk kebutuhan santri. Di Nurul Iman, kami juga membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di sana, yaitu optimasi digester biogas dari kotoran sapi, dan alhamdulillah dapat kami selesaikan dengan baik. Terkait kerjasama antara program studi teknik kimia Universitas Pamulang dan Pondok Pesantren Nurul Iman akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman, yaitu Umi Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Wahida dari Pondok Pesantren Al-Asyiah Nurul Iman Islamic Home School, Pamulang. Saya owner, founder, co-founder, dan juga dosen di Pondok Pesantren Al-Asyiah Nurul Iman dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman. Kami pesantren ada 15 ribu santri dari PAUD sampai perguruan tinggi S1 dari seluruh Indonesia. 15 ribu itu gratis dari tempat kita, makan, kesehatan, dan kerjasama kami dengan Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang tahun 2015. Dan sampai sekarang kami masih tetap bekerja sama. Dan kami bukan hanya dari pendidikan, tapi juga dari pengamalan dari unit tersebut. Pokoknya kami diajarkan untuk membuat tahu, membuat tempe, membuat nata de coco, terus untuk yogurt, and then kita juga kami ada buat virgin coconut oil. Bagi kami, bukan hanya ilmu itu yang harus diajarkan, tapi juga bagaimana pengamalan dari untuk application of the knowledge, as well as the manfaatnya untuk kita bersama. Ilmu-ilmu yang diajarkan dari dosen-dosen yang mengajarkan ke kami, baik ilmu theory as well as practical, itu sangat bermanfaat. Karena seperti ilmu bikin tahu, bikin tempe, nanti koko, virgin coconut oil, itu bermanfaat untuk kami kembangkan di unit-unit di dalam usaha kami. Kenapa saya bilang itu sangat penting? Karena untuk to support the free and quality education, we need business units. Jadi di Nurul Iman kami ada 45 unit usaha. Salah satunya adalah kami punya pabrik tahu, ilmunya dari Fakultas Teknik Kimia Universitas Pamulang, dan juga pabrik tempe. Semuanya kami dapatkan dari dosen-dosen yang mengajar di Nurul Iman. Pembelajaran, pengajaran, praktik, pelatihan masyarakat dari Universitas Pamulang. Insyaallah kerjasama kami akan kami lanjutkan terus, dan insyaallah ilmu-ilmu yang diajarkan ke kami insyaallah akan menjadi manfaat buat semua santri-santri di rumah, untuk bukan mereka untuk menjadi guru, tetapi juga untuk menjadi pengusaha. Karena ilmu yang diajarkan dari teknik kimia Universitas Pamulang itu bukan hanya ilmu teori, ilmu praktikal. Dan bagi kami itu sangat penting. Karena kami free and quality education supported by social entrepreneurship. Pendidikan yang gratis berkualitas yang cukup oleh wirausaha sosial. InsyaAllah kerjasama kami, Al-Asyiah Nurul Iman Islamic Home School akan berlanjut terus. InsyaAllah sampai hidup. Dan semua ilmu yang kami berikan yang dapat kerjasama dari dosen-dosen dari Universitas Pamulang, teknik kimia akan bermanfaat. InsyaAllah nanti ketika kita dikubur, anak-anak ini ketika mereka memanfaatkan ilmu kita untuk mencari rezeki yang halal, thayyiban wa barakah, untuk mengajarkan nanti ke murid-murid kita, itu ilmu yang kita dapat, pahala yang kita dapat di kuburan, pahala dari ilmu yang bermanfaat.
Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja sama program studi teknik kimia yang lain yang ingin kami sampaikan adalah dengan CV Tirta Sasmita yang lokasinya berada di Technopark Kampus Unpam Witana Harja. CV Tirta Sasmita merupakan perusahaan yang terintegrasi akademik dari Universitas Pamulang yang memiliki visi untuk memenuhi kebutuhan air mineral yang sangat tinggi untuk lingkungan kampus Unpam, menjalankan perusahaan di bidang air mineral. Implementasi kerjasama program studi teknik kimia dengan CV Tirta Sasmita yang telah dilakukan adalah analisa kualitas air yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk menjaga kualitas produk air mineral Tirta Sasmita. Meskipun demikian, analisa air CV Tirta Sasmita secara rutin juga dilakukan di laboratorium terakreditasi. Saat ini kami telah melakukan penelitian pembuatan fiber dari singkong dan ampas tahu. Abstrak dari penelitian ini telah kami kirim ke International Conference on Science and Technology for Sustainable Industry yang akan diselenggarakan bulan Agustus di Banjarbaru, Kalimantan. Penelitian yang kami lakukan ini merupakan implementasi MOU antara Unpam bersama PT Pacira, di mana isi MOU tersebut Unpam akan memproduksi fiber dan PT Pacira sebagai pembelinya. Unit produksi fiber telah dibangun oleh Universitas Pamulang di kawasan Technopark Kampus Unpam Witana Harja. Terkait penelitian ini akan dijelaskan oleh Dr. Joni Prasetyo. Preparasi singkong dimulai dari penimbangan. Di setiap tahap kita lakukan penimbangan-penimbangan sehingga dihasilkan singkong yang sudah diparut dalam kondisi sebagaimana ditampilkan di dalam kaskom tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita mau melakukan proses eksperimen kita sesuai dengan parameter-parameter yang kita rencanakan. Dari hasil analisa kandungan air yang sebelumnya sudah dilakukan, itu kita mendapatkan bahwa sekali proses batch itu dibutuhkan sekitar 182 gram singkong yang akan dicampur dengan air sejumlah 168, jadi kisarannya total beratnya menjadi 350 gram. Mahasiswa yang sebelumnya mempersiapkan singkong, parutan singkong, sekarang dia sudah selesai membuat larutan enzim amilase, kemudian kita encerkan 10 kali, sekarang kita tambahkan ke dalam larutan tadi dan kemudian diaduk-aduk sebentar. Proses konversi selama inkubasi secara enzimatis dengan menggunakan amilase, kita menggunakan water bath shaker inkubator. Di sini sampel yang sudah kami persiapkan tadi itu kita proses untuk pengadukannya. Efek samping dari pembuatan fiber ini adalah ketika dalam proses amilase, proses hidrolisis menggunakan enzim amilase untuk singkong, ternyata didapatkan gula dari pengurangan amilase tadi, karena di singkong banyak amilum. Nah, produk sampingnya yang akan kita sasar adalah berupa dextrin. Nah, hasil dari pemrosesan singkong menjadi fiber tadi, itu ternyata kita mendapatkan, kita ukur sebelum diproses, adalah gula, konsentrasi gula yang ada di situ kisarannya sekitar 15 pix. Yang setiap kali kita akan melakukan pembuatan dextrin, maka kita awali dengan perhitungan awal analisanya dengan menggunakan refraktometer. Konsentrasinya kisarannya adalah sekitar 5 gram. Dari sekitar 15 brix tadi kita pekatkan sampai ini kita dapatkan menjadi sekitar 63 brix. Nah, pada konsentrasi inilah ekonomis untuk dilakukan kristalisasi atau pembuatan produk serbuk dari dextrin tersebut.
kelasnya di sebelah sini termasuk gagal karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya sebelah sini sedang proses pengeringan. Sebelah sini juga, dan ini produk yang sudah jadi. Ini adalah produk dari percobaan kita. Nah, di sini ada dua sampel, ada beberapa sampel, di mana sampel ini adalah ampas tahu. Yang sebelah kiri saya ini adalah ampas tahu yang sudah diproses fermentasi, sedangkan yang sebelah kanan ini sudah diestimasi plus ditambahkan dengan kimia. Yang sebelah kiri ini ditambahkan dengan amilase. Akan tetapi yang sebelah sini ini itu sudah ditambahkan enzim, sedangkan yang sebelah kanan ini sudah ditambahkan enzim amilase plus ditambahkan NaOH. Prospek lulusan program studi teknik kimia diantaranya sebagai tenaga insinyur di berbagai industri seperti industri pupuk, perminyakan, pertambangan, gas alam, industri semen, keramik, makanan, dan minuman. Kemudian sebagai peneliti, sebagai dosen, konsultan, scienceprener, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai program studi teknik kimia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.